Perawan. Bagus ini, Ceng. Beli, Ceng. Kalau ada yang cocok. Nah, ini ada yang jualan. Ini si Amang, mana tulang dagang? Ayo itu. Rek melima, Sob. Aduh, Sob. Ini, Ceng, sobat satu nih. Coba beli. Eh, Teh, bukan saya yang dagang, itu tuh. Salah. Ini saya disangka tukang dagang ya, Mas. Enggak pakai penok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bro Manakam. Dulu-dulu nudil mur para yang kota di mana wae. Nah, semoga kalian sehat selalu. Oke, teman-teman, sekarang saya mau menuju ke rumah Ceng Rahmat, coba TKI. Nih, saya bersama sobat TKI. Halo, Sob. Halo semuanya. Selamat pagi, karena sekarang udah pagi. Iya. Selamat pagi. Ini menunjukkan jam 1 malam ya. Ini kita mau istirahat nih. Iya. Saya mau nginep di tempatnya sobat TKI ya. Nah, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, kalau banyak teman itu kayak gini, teman-teman. Saya ke Mekah ya. Bisa ketemu sobat TKI sekarang, karena sobat TKI sekarang kerjanya di Mekah ya. Alhamdulillah. Dari kontrakannya itu 5 menit ke Masjidil Haram ya. Iya, 5 menit. Masya Allah, kalau pengen umroh itu tinggal niatnya aja ya, sehingga. Iya, mau umroh ya. Tiap hari juga bisa umrohan. Iya. Yang penting tinggal niatnya ya. Iya. Tapi harus keluar dulu dari tanah haram. Harus ambil mikot dulu. Nah, ya, gitu. Sekarang naik taksi di depan. Naik taksi. Ini menuju arah kemana, Ceng? Tempatnya, Ceng? Ya, di Jia. Saya kebetulan kontrakan di daerah Haji Jia. Iya. Dan sekarang saya ada di bawah hotel ini nih. Al Makam. Al Sakani ya. Iya. Bagi teman-teman yang pernah nginep di sini, silahkan komentar. Soalnya ada Al Masa. Iya. Dan ini Arayannya, Ceng. Oh. Nah, kalau ini nih di bawah. Iya, di bawah. Di sini Al Puket. Es krim Al Puket. Iya. Arek mau li, Ceng? Dingin-dingin kayak gini. Iya, sekarang lagi musim dingin ya di Arab Saudi. Iya. Apalagi di Mekah nih. Pokoknya para jemaah yang mau umroh di bulan-bulan ini, iya, harus persiapan jaket. Jaket. Mekah Madinah, apalagi daerah Madinah. Iya. Dingin banget, Kang Abdurrahman. Iya. Ini dan sekarang saya mau nanya ya, ini kan sekarang. Sekarang kan Kang Rahmat menjadi mutawif ya. Nah, untuk apa itu mutawif? Mutawif ya, Ustadz. Pembimbing jemaah umroh lah. Ya. Nah, sekarang itu jarahnya kemana-kemana aja nih? Sebenarnya saya bukan Ustadz. Ya lah. Kita kameran halus kan aja. Sebenarnya saya itu bukan Ustadz, tapi saya untuk membantu para jemaah yang mau, yang nggak tahu toilet, saya tunjukin. Yang mau belanja, saya antar. Seperti itu, Kang Firman. Iya. Kalau masalah jarak, kamu onta. Ya, jarak mah. Oh, jalan-jalan. Di daerah Mekah ke Jabatur, Jabat Rahmah. Tapi setidaknya sudah punya dasar lah, pengalaman. Ya. Dasar? Ya, dasar itu di bawah. Ada yang jualan top. Top, Ceng? Top. Iya, coba tanya, Ceng. Murah ini, obralan. Bagus ini, Ceng. Beli, Ceng. Kalau ada yang cocok. Nah, ini ada yang jualan. Ini si Amang, mana tulang dagang? Ayo, itu. Berapa, Pak Haji? Sepuluh. Ya. Sabara, ayo. Sepuluh. Di dagang Madinah lampu, anu. Ini sepuluh. Oh. Coba itu kecil nggak, Ceng? Coba di badan saya kuat nggak, Ceng? Kuat nggak? Ajaibis, lihat. Cukupnya. Kita cukup di ente, Ceng? Cukup. Iya. Cukup kita Abdurrahman ya. Lain, biasa. Hah? Biasa, lain. Dos. 10.
10. 10. Asaro, Asaro. Ya mang mah ngomongna bahasana. Beli atuh. Beli ceng, rek beli mah sok. Atuh sok. Eh, teh bukan saya yang dagang itu tuh. Salah. Ini saya disangka tukang dagang ya. Enggak pakai beno. Cukup dia nama. Hah? Kecil itu. Iya ya. Coba. Banyak juga. Oh. Ah, ngomong gitu bahasa logo. Neng mana lu tadi? Kurang mah. Ceng, ada pemilihan, Ceng? Mas, penting deh. Hah? Penting deh, mah erek. Kamu wali lah pilihan, mah. Wah. Set, set, set. Gimana, Ceng? Lihat taksinya? Sini saja. Sini? Ya. Oke. Okay. Teman-teman, kita... Megat taksi dulu. Megat taksi, nunggu taksi. Ini bota, bota, bota. Cing Rahmat nawar dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, berha. Ini karena udah malam terus 15 real. Satu orang. Dua. Kalau sore-sore, tiga real, cuma tiga real. Tiga real? Sip, iya. Sip. Ada sih jam segini juga, tapi nunggunya itu. Nah, ini perjalanan menuju rumahnya Sobat TKI ya. Kita naik taksi dulu, ya kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman. Ya. Kita masuk terowongan nih. Waduh, ya mong baik ade ya. Mobil edan ya. Ini terowongan apa Ceng namanya Ceng? Belum tahu saya. Berarti Aceh belum tahu ya. Iya. Belum tahu terowongan ini namanya. Ya saya juga enggak tahu teman-teman ya. Pokoknya ini ke arah ini ya. Ke arah Al-Jizyah. Assalamualaikum teman-teman nih. Kita masuk terowongan. Sekitar berapa kilo ini terowongan? Ada 1 kilo lebih. Kiloan. 1 kilo kurang lebih. Teman-teman ya. 1 kilo 2 on. Iya, tadi habis muter-muter bikin video. Masyaallah. Terima kasih buat Sobat TKI telah membantu bikin konten ya buat saya. Keceng. Sama. Kita menuju. Ini enggak disangka-sangka ya. Kata saya itu, Ceng, kapan-kapan saya main ke kontrakan. Masya Allah, memang kalau kita tinggal di Arab Saudi itu, ucapan itu ya doa ya. Betul tuh, Ceng? Ucapan, iya. Insya Allah menjadi doa. Insya Allah menjadi doa lah. Dan sekarang saya bisa berkunjung nih
meninggalnya sobat TKI. Ya dari lampu merah kanan. Kalau Yamin itu kanan. Gitu lenceng. Iya. Ya we. Oh, Yasar. Yamin Yasar. Yasar, Yasar. Duh. Tuh, yang huru aparat. Udah mulai gelap. Karena malam. Kesini masih jauh ceng ini dia. Ya, terlalu di luar. Yamin. Kelas sudah. Hah? Kelas. Kelas. Top. Up. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Ini sudah nyampe di Ini sudah nyampe nih di halaman kontrakannya sobat TKI. Ya. Kalau dalamnya ada di video saya. Iya. Ya udah, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semua jangan lupa klik like, subscribe dan silahkan follow Instagram saya di bawah. Dan jangan lupa mampir ke channelnya sobat TKI. Gitu lenceng? Iya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.